Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, jadi untuk menyambut malam satu suroh dan tepatnya saya lagi di Madiun, saya ingin melihat suasana di Madiun bagaimana keadaan menyambut malam satu suroh. Katanya tugu-tugu di sini itu ditutupin lur dan tidak boleh nyekar selama satu bulan. Apa iya? Nanti kita akan lewatin tempat pendirinya Esa Terate dan melihat daerah-daerah yang kita lewatin, serta kita melihat atraksi penyambutan malam satu suro di salah satu ranting, dan kita mengikuti tirakat satu suro lor. Oke, kita langsung berangkat malam ini ke jalan. Oke lor, jadi kita pergi naik motor dan suasananya sepi. Di sini tugu besar Esa Terate ternyata ditutupin banner lor. Ini tugu PSHT di Bumi Kandung Pilang Bango. Sekarang kita menuju makam pendiri Esa Terate, Ki Hajar Harjo Utomo. Biasanya di sini rame dulur-dulur nyekar ziarah ke makam pendiri Esa Terate, dan ternyata di sini juga ditutup lur dan dijaga sama polisi. Tugu di sini pun juga ditutupin banner lur. Kita ketemu dulur kita di sini. Sepertinya tugu-tugu yang areanya di tengah kota itu ditutupin banner, tapi nggak tahu ya semuanya atau hanya di tengah kota saja. Kita ke jalan lagi, kita ke tengah kota, kita lihat situasi di sana apakah tetap kondusif, sepi ataukah masih tetap rame lur. Nah inilah enaknya naik motor ya, nggak macet, bisa nyelip. Nah ini situasi di tengah kota masih rame lur. Sekarang kita melewatin makamnya Mas Imam dan dijaga polisi juga lur, ditutup juga selama satu Muharram. Oke, sekarang kita mulai mendekatin memasukin area Padepokan Agung Pusat Madiun lur. Halo Masku. Nah, ini Padepokan lur. Sampai. Assalamualaikum Mas. Oke lur, jadi kita berada di Padepokan Pusat Madiun ya. Rida Satria Tama. Nah inilah suasana malam satu suro. Jadi di Padepokan ini nanti ada tirakat ya, warga tingkat 1, tingkat 2 berkumpul, dan juga di malam satu suro ini akan ada tes sirih ya, mungkin di tempat ranting dan rayonnya masing-masing. Besok di satu surohnya, satu Muharram, satu DKP, DKP Madiun itu pengesahan. Jadi bareng, DKP Madiun itu bareng. Dibagi tiga tempat ini kalau nggak salah ya, dibagi tiga tempat. Ya ternyata kalau di Madiun ya DKP, kalau satu Muharram itu semuanya pada ditutup ya. Mulai dari tugu, tempat pemakaman, jadi tidak boleh nyekar selama satu bulan. Selama bulan Muharram itu nggak boleh nyekar. Jadi sampai Agustus baru boleh memasukin tempat makam-makam para leluhur atau sesepuhnya petinggi organisasi masing-masing. Ya. Dan alhamdulillah tadi pas kita masuk rame lor,
rame para panter menjaga-jaga di sini. Sudah rame di depan, jaga-jaga ada yang di arah masuk sana rame. Dan katanya besok kalau pas pengesahan itu jalan arah sini itu ditutup, kecuali memang masyarakat yang rumahnya pulang di sini boleh masuk. Karena apa? Menjaga kondusif ya. Tempat-tempat tugu ditutup biar tidak adanya saling serang katanya, jadi ditutup. Tapi memang agenda setiap suro ditutup tugunya ini. Tugu dan tempat pemakaman loh. Oke ya, kita mau keliling lagi loh. Dan nanti di sana ada dulur-dulur yang kumpul nih. Ada dulur, kita akan ke sana. Yuk. Padepokan aman, Mas? Aman. Kondusif ya. Kemudian tetap kondusif. Luar biasa. Jaga maklumat, damai suro. Mas, gak rewel. Manten anyar. Disuruh diem malah jalan nih, gimana satu nggak bisa diem dia. Panggilan hati sih. Panggilan hati ya. Nggak, panggilan orang ini. Bentar lagi lo jin istrinya nih. Paksa lo jin ya. Ah Depoka. Awas, siap. Wah ini banyak jualan ya. Ya. Semangat, semangat. Yuk. Siap. Ini arah makamnya Mas Maji. Nah, banyak jualan sini nih. Buka ya ternyata ya. Oke lor, jadi kita di ranting Kartoharjo, Rayon Mojorejo. Betul gak sih ya? Betul ya? Iya betul. Situasinya rame ternyata sini. Gerakat dan ada penampilan. Masih lo lihat situasi sana ya. Rame lur. Banyak para sesepuh di sini. Ada ini apa, reok ya? Reok. Itu bayangan lo. Oke. Agak turun semua ya, duduk semua itu saya nanti kena murah. Turun, duduk semuanya duduk. Thank you.
Cari makan dulu, Lur. Kenapa, Mas?
lapar. Mangan sih, baru lanjut jalan lagi. Ada aja tambah. Ada belum? Ada. Tambah apa? Tambah kulit kalau ada. Kulit juga. Di kesempatan kali ini tepatnya malam satu suroh ya, saya berkunjung ke Padepokan SH Winongo. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada dulur-dulur yang katanya kalau Madiun itu tidak kondusif, alhamdulillah saya datang sendiri berdua ya, sama kameramen motor, datang ke dulur SH Winongo aman-aman saja. Ini menunjukkan bahwa SH Trate, SH Winongo itu sedulur. Jadi jangan takut kalau kita tidak pernah menganggap siapapun itu adalah musuh kita. Bahkan saya menganggap semua di sini adalah saudara kita. Kita mau minta doa sama kang mas yang ada di sini nih. Ya, jadi memang berjaga di depan. Salam Kuma. Waalaikumsalam. Salam. Nah, ini saya minta izin, Pak. Ini kan tempatnya di malam suro. Ya. Saya minta doa untuk di malam satu suro ini. Terus juga harapan dan doa untuk Dulur SH Trate dan SH Winongo. Boleh kita dekat lambang aja ya, kalau mungkin. Mungkin Kang Mas ya. Mau rame-rame sih. Ini saya ganggu nih. Enggak. Oh, ya. Siapa namanya Kang Mas? Saya biasa di sini panggil Wan. Mas Wan. Ya. Ini Mas Agung. Mas Idri. Jadi bicara dua kita Mas Agung. Namanya Kang Mas. Hendri. Mas Hendri. Jadi saya mohon waktunya sebentar minta doa malam satu suro dan harapan juga untuk dulur SH Trate dan SH Winongo. Boleh dekat lagi Mas ya. Mas Agung. Mas Hendri. Ya, pesan satu aja. Yub Rukun SH Nongo SH Trate untuk Madiun damai, Madiun mendunia, pencak silat mendunia. Itu aja. Yub Rukun SH Nongo SH Trate. Si Jaya. Nomor ini ya, Mbak. Jadi terima kasih Mas ya, atas waktunya. Harapan kita ya, di sini saya menunjukkan bahwa Madiun itu kondusif. Ya. Ya. Saya datang ke tempat Padepokan Dulur SH Winongo, walaupun saya kecil, tidak ada masalah apa-apa, bahkan kita baik-baik saja gitu Kang Mas. Yeah. Siap dilanjut Kang Mas, saya mau satu lagi lanjut. Tadi ya pokoknya pesennya satu, Madiun konteksnya Madiun mendunia, pencak silat juga harus mendunia. Siap. Ya. Sip. Pokoknya buat dulur SH Trate Winongo sukses selalu Mas. Amin. Kita tetap jaga ya, nih persaudaraan antara ya, SH Trate dan SH Winongo. Siap Kang Mas? Iya. Monggo. Mohon izin pamit. Iya, terima kasih sama. Selamat jalan. Siap Mas. Oke. Okay. Siap. Saya udah pulang lagi soalnya. Iya. Pulang ke mana? Saya Palembang, cuman istri di Bandung. Oh gitu. Oh. Aku sering melihat video sampai ya. Kalau saya sekarang Lampung saya. Oh enggak, Palembang kan. Heeh. Cuman lusa nanti mau berangkat ke Brunei, ada bawa atlet kan. Jadi berangkatnya startnya dari Madiun. Manfaatkan momen pas satu suro di sini, datang ke dulur Winongo. Ini kan momen banget Mas. Bahwa kalau kata orang, kalau ketemu dulur SH Trate Winongo bentrok. Kita tunjukkan bahwa enggak di sini. Kalau kita
menganggap hal yang baik. Loh. Siap. Ini contoh lor, ya. Yeah. Contoh ini. Jadi kalau kita niatnya baik, sesama dengan baik. Saudara. Siap, Kang Mas. Saya dari Sawitono, penjenengan dari Sakrate, semuanya adalah umat. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Bukan yang kita bisa diwiryo pun juga mengajarkan kepada kita semuanya. Ajaran yang ini jadi dan lagi dulu. Tidak ada lain, tidak lain, tidak bukan. Semuanya kecil di mata Tuhan. Kalau apa yang bisa kita banggakan? Apa yang harus kita sombongkan? Kan begitu. Kita yang macam ini. Terima kasih atas waktunya. Kita doanya juga. Sama-sama saling doa kita. Jaga Madiun, kondusif lor. Esa Trati, Esa Minong Mejaya selalu. Salam persaudaraan.